Hard Rock Cafe Jakarta yang berlokasi di Pasific Place Mall Kebayoran Baru Jakarta Selatan resmi akan ditutup pada tanggal 31 Maret tahun 2023 mendatang. Tersiarnya kabar tersebut pun sempat mengagetkan publik. Pasalnya, merek dagang internasional yang hadir di Indonesia sejak tahun 1992 itu tak hanya menjadi kafe andalan kaula muda, tetapi juga dinikmati berbagai kalangan usia. Penutupan tersebut dikonfirmasi secara resmi oleh pengelola Hard Rock Cafe lewat keterangannya di Instagram @hrcworldwide, Kamis tanggal 2 Maret tahun 2023 lalu. Hard Rock Cafe Jakarta secara resmi akan menutup pintunya secara permanen pada Jumat tanggal 31 Maret 2023, tulis pihak Hard Rock Cafe. Menurutnya, habisnya durasi sewa dan biaya perpanjangan sewa yang tinggi, menjadi alasan mengapa pemilik waralaba menutup kafe tersebut. Menurut sumber kami, sewa 10 tahun sudah habis dan persyaratan dan jumlah sewa baru terlalu tinggi. Meskipun pemilik waralaba tidak mau tutup, secara finansial mereka tidak punya pilihan, jadi sayangnya keputusan itu dibuat untuk ditutup, sesederhana itu, sambung dia dalam keterangannya. Kendati begitu, pihaknya berharap bahwa Hard Rock Cafe Jakarta bisa direkolasi kemudian, dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Di akhir kalimatnya, pihak Hard Rock Cafe juga menulis kalimat menyentuh berupa apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh karyawan serta konsumen yang merasa terpukul dengan kabar penutupan tersebut. Kami ingin mengirimkan cinta dan dukungan kami kepada seluruh staf yang sayangnya adalah orang-orang yang paling terluka oleh penutupan ini. Dan ingin mereka mengingat bahwa untuk setiap pintu yang menutup, pintu baru akan terbuka dan kesempatan akan muncul. Tetap kuat, tulis pihak Hard Rock Cafe menggunakan bahasa Inggris.